dagingnya kecil-kecil. Masukkan bos. Bosku, jangan lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Bos Youtuber di sini. Jumpa mani bosku, karo pacar Youtuber bosku. Malam ini seperti biasa bosku, saya bawa alat seser bos, atau dalam bahasa losarinya itu caduk lah, sama lampu baterai. Rencana malam hari ini saya mau mencari kepiting bakau di lokasi tambak, padahal cuaca malam hari ini bosku nggak mendukung lah. Tuh lihat aja bosku, air di tambak berombak, tapi saya tetap berharap bosku, tetap berharap bisa memperoleh hasil kepiting bakau. Minta doanya ya bos ya. Pokoknya yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Mari bosku, kita lihat aja. Yud, baru lewat Yud, anak putu lagi pengen lur kepiting. Moga-moga diparingi acan apa-apalah, hendak makat waras balik waras. Aduh, bos. Kembali ngompor maning kayak kie bos. Aduh, pitingnya pada ngendi ya. Jakate kayak kie serem pisan, bos. Pakai bibit aneh. Harane ge mung tambak. Ya, bibitane akeh, bibitan wit mangrove. Pohon mangrove. Aduh, Yud, nggak lewat Yud, aja diganggu lah, jalan waras, semangat waras, balik waras, aja apa-apa. Ada ikan bandeng bos, ada ikan bandeng, tuh, ikan bandeng mati bos, masih segar enggak ya? Ikan bandeng mati bos, coba kita cari bos, kalau masih bagus atau masih layak untuk dikonsumsi kita bawa bos. Oh, masih bagus bos. Cuman ini bos, kepalanya tuh, cuman kepalanya dimakan kepiting atau burung tuh. Masih bagus bos, masih seger, lumayan ya buat dibakar tuh. Masih bagus bos, bawa aja lah. Tuh bos, kita bawa tuh, masih seger. Kalau sudah busuk sih nggak saya bawa bos, cuman tadi masih segar bos ikan bandengnya. Mungkin ikan bandeng dimakan kepiting atau dipatok burung lah, masih bagus. Yud, moga-moga anak kepiting. Yud, bos. Tuh, ikan mujair lumayan bos, buat dibakar lah. Bos, dapat ikan mujair.
Kepiting nggak ada. Dapat-dapat ikan mujair, bos. Mainlah buat tiap bakar. Soalnya ikan mujair di sini, ya boleh sih, boleh diambil. Nggak dimarahin. Kalau nggak di obor ya, ikan mujair di tampak lokasi kampung saya itu dipancingin sama orang-orang luar desa. Ada ikan mujair lagi, bos. Kena lagi, bos. Kena. Kena lagi, bos. Mujairnya tuh lumayan. Oke, bos, ikan mujairnya. Lumayan, bos. Kita masukkan, bos. Ikan mujairnya gemuk-gemuk, bos. Ikan mujairnya gemuk-gemuk. Tuh, ada rajungan, bos. Ada rajungan cuma kecil. Ada rajungan cuma kecil. Tadi di sini, bos. Coba kita caduk. Wah, tuh, bos. Tuh. Rajungan kecil. Rajungan kecil, bos. Rajungan ini bos, rajungan kecil. Kita cuci, bos. Tuh, bos, rajungan kecil tuh lumayan ya. Masukkan, bos. Dapat rajungan. Aduh, ada ikan bandeng yang mau mati tuh. Dimakan apa ya? Tuh. Udah, biarin. Yang belum mati nggak dibawa. Kalau mati saya boleh bawa lah. Aduh, bos, bos, ikannya pada melompat. Wah, larut. Nah, bos. Dapat, bos. Dapat kepiting. Lumayan, bos. Lumayan buat direbus, buat lauk anak, bos. Yes. Good.
kepitingnya kepiting nom. Lumayan bos. Lumayan buat rebusan. Terbos. Tanggul tampaknya kayak gini, bos. Habis ada rob agak besar, sedikit tanggulnya pada tenggelam, jadi harus ekstra hati-hati berjalannya, takut terpleset jatuh ke tambak. Lagi bos, dapat lagi, cuman kepitingnya kecil-kecil bos. Kepitingnya kecil-kecil. Cuman bos, dapat dua sama ikan juga. Tuh kepitingnya enggak saya ikat bos. Kepitingnya enggak saya ikat bos, biarin, biar hidup buat rebusan bos. Alhamdulillah udah dapat kepiting, rajungan dan ikan mujair juga dapat, ikan bandeng yang dimakan burung atau bos. Dapatnya hanya dua, lumayan lah bos buat dibakar. Memancair berapa biji tuh, 5 biji, kepiting 2, rajungan 1, ikan bandeng yang mukanya habis dimakan kepiting atau pakan burung. Udah capek muter-muter, dan waktunya pun sudah mulai larut bos. Jadi rencana malam hari ini kita mau sudahan bos, mau pulang. Hanya dapat 2 ekor kepiting, 1 ekor rajungan, dan 5 ekor ikan mujair. Dan tadi ada ikan bandeng bos, ikan bandeng yang sudah mati tuh di tambak, yang sudah mati saya ambil. Ternyata setelah saya ambil, mukanya hancur habis dimakan kepiting atau dimakan burung, saya nggak tahu. Pokoknya saya malam hari ini dapat 2 ekor kepiting, 1 ekor rajungan, dan 5 ekor ikan mujair beserta ikan bandeng yang mukanya hancur habis dimakan kepiting.
Jadi malam ini saya mencari kepitingnya nggak begitu banyak memperoleh hasil bos, tapi setidaknya bisa memperoleh buat direbus atau dibakar. Oke bos, sebelum saya pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, kita mau pulang bosku. Pokoknya yang belum subscribe silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Oke bos, kita mau pulang bos.